Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum salat. Pakaian penutup salat. Bagian pertama. Salah satu perkara yang wajib dalam salat adalah menjaga batasan pakaian penutup salat. Dalam salat tentunya terdapat perbedaan antara batasan penutup yang diwajibkan bagi perempuan dan laki-laki. Ketika salat, bagi laki-laki wajib menutup kedua aurat. Sebaiknya aurat yang ditutup mulai dari pusar hingga lutut, dan yang lebih utama memakai pakaian yang sempurna seperti yang mereka kenakan ketika berhadapan dengan orang yang terhormat. Namun bagi perempuan, wajib menutup seluruh anggota badannya, bahkan kepala dan rambut mereka, meskipun tidak wajib menutup wajah, kedua tangan hingga pergelangan, dan kedua kaki hingga mata kaki. Untuk memastikan bagian yang wajib telah tertutupi, maka ikhtiyat wajibnya boleh menutupi sedikit di bagian sekitar wajah dan sedikit di bawah pergelangan tangan. Penjelasan lebih detailnya mengenai pakaian penutup salat bagi perempuan akan kita lihat di bagian selanjutnya.